Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semuanya welcome back again with me. Dalam kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi mengenai seputar AdSense gitu ya, dimana khusus pada pertemuan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang langsung datang dari beberapa kawan kita mengenai kegagalan dalam verifikasi identitas. Baik, untuk kalau saya perlu kita langsung aja ke inti permasalahannya. Dimana pada beberapa waktu yang lalu, tanggal 4 April kalau tidak salah ya, di sini tanggal 4 April kalau tidak salah berarti benar gitu ya, saya telah membuat sebuah video dengan judul Solusi Gagal Verifikasi Identitas Google AdSense Terbaru 5 April. Nah, dan kesempatan itu waktu saya berbagi bagaimana cara kita mengatasi gagal verifikasi, dan pada kesempatan ini, beberapa hari yang lalu, 5 jam yang lalu tepatnya ya, ada kawan kita yang bertanya mengenai kegagalannya dalam verifikasi akun AdSense gitu. Pertama nih, pertama datang dari sahabat kita Mbak Sasmita ya. Halo Mbak Sasmita, salam kenal dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Mbak dan cukup bisa mengatasi sedikit kesulitannya. Pertanyaan kayak gini, kasusnya sama seperti akunku, tapi kalau bikin channel YouTube baru lalu channel yang lama di pending jadi channel YouTube yang baru mulai dari nol. Lalu kalau mau upload video sebaiknya di channel baru atau yang lama gitu kan. Oke kawan-kawan, jadi begini maksudnya ya. Dan waktu itu dalam kesempatan itu yang judulnya videonya itu Solusi Gagal Verifikasi Identitas Google AdSense Terbaru. Jadi begini, untuk kawan-kawan yang gagal verifikasi identitas karena alasan bisa itu dokumennya buram ataupun I'm sorry ini salah. Ada sedikit gangguan dulu sebentar ya. Ah, sini ya. Oke, ini. Baik itu karena dokumennya buram, jadi gagal itu bisa beberapa cara. Satu, karena buram. Kemudian gagalnya ya, gagal verifikasinya itu satu karena buram. Kemudian kedua, karena dia itu KTP-nya lama, KTP jadul gitu ya, sudah tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Nah, untuk kawan-kawan pokoknya yang mengalami gagal verifikasi identitas Google AdSense karena verifikasinya gagal, jadi KTP, maka kawan-kawan disarankan. Jadi, misalkan gini, ceritanya begini. Oke, kita halaman ke halaman lalu aja ya. Misalkan begini. Kawan-kawan punya channel, misalkan channel A, katakanlah channel A. Di channel A ini, kawan-kawan sudah menghasilkan, nih, sudah dimonetize ya. Sudah dimonetize, artinya sudah menghasilkan, ada hasil. Namun, ternyata untuk hasil ini kan dari YouTube, dikirim ke AdSense. Ternyata untuk AdSense-nya kita belum diverifikasi karena kita belum mendapatkan PIN. Kita belum mendapatkan PIN karena gagal identitas. Kalau gagal verifikasi identitas, maka kita tidak akan mendapatkan PIN. Sementara uang sudah masuk ke AdSense yang sini, uang itu sudah mengalir, ya, sudah mengalir ke sini uangnya. Kalau kita terus-menerus membiarkan hal ini terjadi, maka nanti uang kita akan menumpuk di sini dan nggak bisa cair, gitu. Tidak bisa cair, kawan-kawan. Tidak bisa cair. Ah, kalau kita biarkan, ya tidak akan cair, gitu maksudnya. Jadi bagaimana caranya? Caranya, kawan-kawan, si YouTube yang kawan-kawan miliki ini, kaitkan dengan channel AdSense yang baru. Buat AdSense yang baru. AdSense baru. Itu... Dan AdSense baru ini dibuatnya bukan dari AdSense biasa, harus dari Google lagi, dari YouTube. Jadi kita buat channel baru, lalu si channel ini buat AdSense. Nah, usahakan pada saat verifikasi identitas jangan sampai gagal. Waktu itu saya sudah buatkan videonya tuh bagaimana cara supaya identitas kita diverifikasi oleh AdSense. Sudah, caranya ada tuh, di searching aja di playlistnya ya, dibuatkan, diupload, nanti sudah kita diterima, kalau tidak gagal kita akan mendapatkan PIN. Kalau sudah kita mendapatkan PIN, tinggal verifikasi lagi PIN-nya, verifikasi masukin, ada tuh tutorialnya juga bagaimana cara kita verifikasi PIN AdSense. Kalau sudah verifikasi, maka nih kaitkan si channel yang lama itu ke sini. Jadi kalau yang ini, channel ini nggak usah dipakai. Jadi kalau kita mau upload seperti pertanyaan barusan dari Mbak itu ya, kalau kita mau upload ya uploadnya di channel lama, uploadnya di sini, gitu. Upload di sini kan nanti uangnya yang sudah cair sudah dimonetasikan channel yang ini,
Channel B kan berarti belum memenuhi persyaratan. Untuk monetize itu kan harus 1.000 subscribe sama 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang ya. Nah gitu kawan-kawan. Kalau sudah di subscribe oleh 1.000 orang dan 4.000 jam tonton, maka ini juga di nanti disetujui untuk monetasi. Boleh dikaitkan lagi ke sini, nggak apa-apa. Jadi kita punya dua channel, dikaitkan satu AdSense. AdSense ini karena ini mah yang baru, dari sini yang B. Kalau yang lama ini nggak usah dipakai, dipending dulu, jangan dihapus lagi. Kenapa? Karena siapa tahu nanti AdSense akan memberikan solusi untuk kegagalan ini. Gitu. Karena untuk sementara, kalau dulu sih ada forum POM gitu ya, aju banding. Kalau sekarang entah kenapa si POM aju banding itu ditutup. Mungkin karena terlalu banyaknya permintaan kawan-kawan ataupun siapa itu yang mengajukan banding karena kegagalan aplikasi identitas gitu. Jadi biarkan dulu, siapa tahu suatu saat nanti akan ada solusi gitu. Sementara ini belum ada solusi. Solusi yang tepat ya ini tadi. Buat channel baru YouTube, kaitkan di AdSense, nanti diterima kan. Nah untuk AdSense, kita verifikasi identitas. Pada saat verifikasi identitas harus hati-hati. Bah, kalau sudah diterima verifikasi identitas nanti dapat PIN verifikasi lagi. Nanti si cek uang itu masuk ke sini AdSense ini baru bisa cair gitu kawan-kawan ya. Kalau masih pakai AdSense yang ini nggak akan cair kawan-kawan, karena selalu akan masuk di sini. Sayang gitu nanti kalau uangnya yang nyangkut di sini gitu kawan-kawan ya. Jadi kita pakainya di sini ya, di AdSense-nya. Kalau upload di sini, mau upload di sini juga boleh. Jadi kawan-kawan nanti punya dua akun YouTube dengan satu AdSense, dari sini dapat bagus itu kalau begitu. Kalau ini sudah disetujui, tapi kan itu sulit ya. Pakai yang ini dulu, boleh itu pakai ini dulu, mau upload juga di sini boleh, asal kontennya konten kita, jangan ngomong orang lain ya, jangan menjiplak gitu, jangan menjiplak tangan, menjiplak mencuri berarti kawan-kawan ya, begitu maksudnya kawan-kawan ya. Jadi saya rasa itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang datang dari Mbak Sasmita. Kalau misalkan masih mau bertanya silahkan tinggalkan lagi pertanyaan di kolom komentar ya Mbak ya. Jadi kalau upload di channel lama aja, uploadnya di channel lama jawabannya ya, di channel lama kita uploadnya, jangan channel yang baru, karena yang baru belum di monetize. Kalau belum monetasi berarti rugi, itu belum nggak dibayar nanti videonya, walaupun satu view juga ya. Berikutnya pertanyaan datang dari Caraku Sederhana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, maaf saya dari Panjalu Ciamis. Halo Panjalu Ciamis ya, pengen ketemu Abang, maksud bersilaturahmi bagus, dan saya ingin minta bantuan tentang solusi aplikasi KTP masih sebelumnya. Oke ya, jadi begini Bang ya. Untuk solusi gagal verifikasi, ya tadi solusinya kayak tadi. Jadi kita punya channel A, gagal verifikasi identitas AdSense. Jadi AdSense nanti uang masuk ke sini kan, nggak akan cair. Biarkan ini pending dulu, jangan dihapus. Kita buat channel YouTube baru, buat AdSense-nya. Nah, buat AdSense baru nih, channel yang ini channel baru, buat AdSense baru. Nanti kan verifikasi KTP. Nah, pada proses verifikasi KTP hati-hati, jangan sampai gagal. Caranya ada di video saya sebelumnya. Nah, silakan nanti kita mendapatkan PIN. PIN selalu sudah dapat, tinggal diverifikasi lagi di AdSense itu. Baru nanti disetujui. Nanti uang yang ada di sini, yang sudah channel A yang ini masuk ke sini. Baru bisa dicairkan gitu. Kalau yang lama biarkan, nanti setelah buat AdSense yang baru, kita bikin apa namanya? Bikin AdSense baru. Jadi kaitkan channel yang ini ke sini, jangan ke sini. Caranya nanti untuk mengaitkannya bagaimana, nanti akan dibuatkan videonya ya, kalau memang itu sekiranya perlu. Jadi caranya, solusinya untuk yang sementara ini, kita buat channel baru, bikin AdSense, verifikasi KTP, hati-hati, kemudian dapatkan PIN, nanti kaitkan channel A ke sini. Kalau mau upload, ya dari sini aja. Upload dari sini, dari channel lama. Nah, biar kalau sudah dimonetize, kalau upload dari sini kan belum dibayar. Sayang gitu ya, kalau sudah dapat 1.000 view, belum dibayar di sini. Kalau di sini sudah dibayar gitu. Kalau ini biarkan saja. Kecuali kalau kawan yang punya channel 2, boleh dibuat lagi karyanya di sini, upload sini, gitu, upload di sini. Nanti kita akan dapat penghasilan dari dua channel. Begitu, Bang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Bang, kali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kawan-kawan memiliki banyak pertanyaan seputar AdSense, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah saya jawab satu per satu. Oke, barangkali itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.